kegiatan hari ini adalah kegiatan mengenai penandatanganan MOU antara Universitas Semarang dengan Alphalink. Kembali kita akan melebarkan jejaring dengan institusi di luar USM. Itu USM sudah mempunyai alumni-alumni dari luar negeri sebagai dosen yang mengajar di USM, sehingga kualitas pendidikan di USM akan semakin meningkat karena punya dokter-dokter yang lulusan luar negeri. Dia dilanjutkan info sesi yang kita fokuskan ke Victoria University, Melbourne, Australia. Dari beasiswa juga sama, fasilitasnya ngikutin yang ada di kampus. Yang jelas kalau beasiswa, kalau dari segi fasilitas utama, pasti kan biaya hidupnya kamu ditanggung. Kerja tadi bisa di memang bisa dimanfaatkan, tapi ya sekali lagi itu bertentangan dengan syarat dari APDP. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi TOEFL IPT, internet based. Salah satu isi dari MOU yang telah kami rintis bersama Alphalink Semarang adalah pendampingan untuk para dosen yang akan studi S2, S3 ke luar negeri. Dan Alphalink akan memberikan pendampingan mulai dari awal pembuatan visa dan juga pengurusan tempat tinggal hingga sampai di universitas yang dituju.